Johnson. Halo guys, kembali lagi di channel Diko Squad. Kalian bingung? Sama, saya juga bingung. Saya kepengen tanya ini sama Pak Bawor. Apa sih? Kemarin kan sudah dijelaskan transfer port, inland port. Sekarang waktunya bus port. Judulnya nih, bingung nih judulnya nih. Oke. Tanyakan ya berarti ini. Pak Bawor. Mau tanya lah Pak. Tanya apa lah? Bus port. Saya sering buat denger bus port dirubah lagi. Halo. Nggak tahu bus port yang mana sih Pak? Oke, sementara ini saya mau jelaskan dulu bagaimana sih itu bus port. Lanjutan dari video kemarin. Jadi ini sekarang masih teori. Apa fungsi dan tujuan? Apa ya mau judulnya ya? Fungsi bentuk ukuran fungsi bus port. Bentuk fungsi ukuran dan ukuran bus port. Bus port. Oke, nanti pertanyaannya Krishna itu akan jadi judul di video saya berikutnya tentang aneh-aneh. Ya aneh-aneh itu macam-macam, orang morting, bablas, ada orang kepengen morting untuk road race, apa saja. Nah itu nanti kita jelasin dulu, takutnya menyalahi aturan. Orang bikin skripsi itu kan ada urutannya. Ya. Ya, kata pengantar, ya kan, daftar isi, teori dasar. Ya, benar. Urut, biar bisa dipahami, Pak. Gampang nyarinya. Oke. Kemarin sudah transfer port, ini sudah tulisannya masih kemarin, masih ada. Ini termasuk struk-struknya ada. Yang belum nonton ini tulisan apa? Nonton dulu video kemarin tentang transfer port. Ya, sekarang tentang bus port. Oke. Apa sebenarnya bus port? Kalau saya jarang bilang lubang bilas itu jarang ya, Sok. Jarang. Di bengkel ini ya. Lebih kepenak. Bus port. Tulisannya B-O-O-S-T. Bus. Bus itu kan bus. Nyembur. Karena apa? Jika kalian menggunakan istilah bilas, itu akan menjadi sebuah pemahaman yang berbeda. Ngerti? Fungsinya sih sama, fungsinya itulah. Tapi gara-gara salah istilah, kalian akan salah mengartikan. Karena banyak yang WA, banyak yang tanya, Om, lubang bus port apakah lebih tinggi daripada lubang transfer? Karena lubang bus port kan setahu saya fungsinya membilas. Karena itu lubang bilas, membilas sisa pembakaran. Ya kan jadi salah. Padahal sebenarnya ya yang bilas, tapi alirannya bus. Bus artinya apa? Bus kenceng. Bus. Ngerti? Iya, iya. Kalau transfer itu sedikit lebih lama, maksudnya sedikit lebih tekanannya ya, sedikit lebih rendah daripada bus port. Bus port itu lubangnya satu, kecil. Ya. Ya. Jadi kompresi yang ada di belakang tuh kan begitu pistonnya mundur, jas ini kan keluar semua. Keluar. Ada yang lewat transfer, ada yang lewat bus port. Ya. Ya. Maksudnya bus port sendiri adalah bus, maksudnya bus ke depan. Tidak ke samping seperti lubang transfer. Dia kan belok. Kalau bus kan lurus, langsung bus ke depan. Ya, engine bus, turbo booster. Booster, booster TV. Apa booster apa? Bus, mulai bus kan berarti apa sih ya? Istilah bus gue ngejet, gue lah. Impok. Iya. Iya, ngejet. Intro bus gue lo. Mirip bus. Jadi apa sebenarnya fungsi dari bus port? Kita lihat blok yang sudah dibuka aja biar gampang. Ini nih, sini. Ini ada bolongan. Ini bus port. Nah, ini bus port. Letaknya ada di tengah-tengah lubang transfer. Tontonin blok semuanya. Bus port itu berada di tengah. Tunjuk-tunjuk nah gue, Chris.
kita lihat di blog Fish Air. Nih. Spotnya yang mana? Nih, spot. Masih Chris, kanan kiri nih dalam. Oh. Ya. Ini lubang transfer. Nih lubang transfer. Ini spot. Oke, Fish Air. Fish Air ya. Nih. Rick set. Kelihatan tuh. Iya, kelihatan. Ini lubang transfer nih. Oh ya, kiki masuk ke depan nih kembali. Nah, ini tinggal. Ya, ini lubang transfer. Ini. Oh lubang. Ya, ini football. Oke. Eric Shed. Eric Shed ya. Nih, Satria. Satria nih. Di Satria agak sedikit berbeda. Di Satria agak sedikit berbeda. Nih, lubang transfer nih. Ya. Ini. Lubang transfer. Di sini buffernya dibagi menjadi dua. Di Satria. Oke. Oke. Tornado. Tornado mirip seperti Satria. Di sini lubang transfer. Di sini buffer dibagi menjadi dua. Jadi lubang buffer itu di antara lubang transfer. Iya. Di belakangnya. Di belakangnya lubang exhaust. Pasti itu. Ya. Ya. Tornado ini. Nih, boleh lah nonton boleh. NSR pun sama. NSR pun sama. Oh iya. Ini lubang transfer. Ya. Nih. Lubang transfer. Ini lubang buffer. Lubang buffer di mana-mana pasti di antara lubang transfer dan di depan lubang buffer ada lubang exhaust. Oh iya, lubang knalpot ya. 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 Oke. Oke, Pak Baur. Ya. Itulah letaknya lubang buffer. Itu yang dinamakan lubang buffer. Sekarang fungsi dari lubang buffer kita buktikan di sini. Di mana ya? Sini. Di sini. Bukan ini Pak lubang buffer nih. Nih. Yang kita nunjuk lagi karo seher karo apa? Oke. Exhaust. Oke. Nih, ini lubang exhaust. Ya. Lubang exhaust adalah lubang terdekat dari bibir silinder. Ya. Ya. Ini lubang transfer yang kemarin. Transfernya kebetulan ada dua, tidak saya bahas. Kemarin cukup hanya lubang transfer saja. Sekarang ini ada lubang buffer. Ya, lihat, ini piston. Pada saat dia terjadi ledakan, dor, gitu kan, piston mundur. Dus, lubang knalpot terbuka. Ini ledakannya keluar ke sana. Kemudian dia membuka lubang transfer tuh. Ya. Kelihatan? Ya kelihatan Pak. Zoom yang bagus. Dah. Lubang buffer udah terbuka belum? Belum. Belum. Belum kan? Belum. Nah, mundur sedikit lagi baru dia terbuka tuh. Tuh terbuka. Nih terbuka. Artinya apa? Buffer sedikit lebih. Mundur. Mundur dari transfer. Transfer. Sekarang saya belum akan nulis berapa ukurannya. Tujuannya dulu atau fungsinya dulu lubang buffer. Buffer. Pada saat ini turun, sesedor, maka aliran di sini akan keluar melalui knalpot. Seiring dengan pistonnya turun, maka ruangan crankcase di dalam sini pasang apa ya, Chris? Pasang. Nah, sebelah. Belakangnya. Kuali. Nah, ini lihat,
Yes, begitu pistonnya turun, bergetek, kan dia menekan sesuatu, menekan kompresi di belakang piston. Ruangan di sini tertekan. Ya. Membran tertutup karena ada tekanan. Set, sehingga campuran bahan bakar yang di sini sudah pada bubar masuk ke lubang situ. Inlet portnya sudah berkumpul. Knalpot terbuka. Tapi lubang transfer masih tertutup. Sampai dengan lubang transfer terbuka, jeder, maka yang dari sini pada ngumpul tadi di kompresi akan keluar. Set. Paham? Ya. Begitu juga dengan bus portnya. Das. Bus port keluar. Das, kemana keluarnya? Arahnya berbeda. Dilihatkan lagi, sob. Kita tunjukkan arah keluarannya dari bus port itu menuju kemana sih? Di anune sindike. Kiting-kiting lagi, sob. Nah, ini kita lihat. Transfer port arahnya ke sana. Sudutnya ke sana. Oke. Ya, transfer yang ini ya mirip lah. Tapi untuk bus port berbeda, arahnya ke depan. Arahnya ke depan sana. Jadi jika ada bahan bakar yang masuk lewat sini, ya, akan keluar ke sana, akan keluar ke situ. Ya. Kalau pistonnya dipasang, dia keluarnya ke situ. Ya. Tapi si bus port akan keluar ke sana. Oke. Di mana pada saat bus port terbuka? Waalaikumsalam. Pada saat bus port terbuka, campuran atau gas buang yang ada di sini itu sebenarnya belum benar-benar bersih. Masih ada gini loh. Sodor kan enggak langsung hilang. Iya, iya, benar. Antri. Nah, untuk membersihkan sisa gas bakar, bus port disemprotkan des ke sini, kemudian kemudian ubaran plastik kayak sup wali. Nah, dia mau sindiki ya. Nah, dia akan keluar ke sana, des, itu kan? Untuk yang dari sini des, gempuleng di sini, cus, muter untuk mendorong yang ke knalpot. Nanti. Ya, bayang. Nah, fungsi lubang transfer tadi selain mentransfer bahan bakar, ini kan nyemprotnya ke sini. Sindiknya bengkong. Nih, nyemprotnya ke situ. Berarti menghalangi aliran bus port dong, Om. Tidak. Ngerti? Yang ini ke sana. Ya. Yang itu ke situ. Ya. Bus port ke situ. Tabrakan ya. Di sini, Om. Iya, berarti ya. Sebenarnya tidak. Aliran dua ini ya, sifatnya lebih, tekanannya lebih, sedikit lebih rendah dibanding yang ini. Maka tetap ini yang menang ke sana. Dan tujuannya ini ada kanan kiri adalah menjaga si bus port lurus, tidak mencong sana, tidak mencong sini, dia lurus ke depan. Ngerti. Tujuan yang transfer kecil. Kalau transfer yang kecil selain dia supply transfer, dia juga mempertahankan si bus port lurus. Nah, tujuannya bus port membersihkan sisa pembakaran untuk dibuang ke knalpot. Itu tujuan bus port. Tetapi ini adalah kunci karakter motormu, itu ada di bus port sebenarnya. Tapi nanti akan dijelaskan di video-video berikutnya. Kita akan jelaskan di sini tentang fungsinya bus port dulu. Bus port berarti bisa disimpulkan sebagai security ya, Pak.
security ya tukang kayak tukang usir kena toponnya sel tutup ke ya balik bubar gantian ya sembilan merah bulu ganti sih ya iya terus berarti busport wes lah sekarang kita ukur busport pembuktian bahwa busport selalu lebih rendah dibanding transfer pada semua motor maksimal sama dengan lubang transfer tingginya lo ya. Kalau dari pabrikan yang lebih tinggi dari lubang transfer saya rasa ada tapi jarang. Jarang sekali ada tapi saya pernah lihat ada. Tapi saya nggak mau cerita daripada kalian pusing. Karena memajukan busport akan ngefek ke semuanya. Jadi kita ukur busport tingginya berdasarkan struknya tadi sudah ditulis. Kita ukur guys busportnya. Ini penak guys. Keton. Ukurnya sing presisi ya kali ini menggunakan koma karena sangat berpengaruh. Sangat ini banget. Busport itu sangat sensitif. Sing di takon pak bagus sing di aluminiumnya apa sing? Bolongan lah. Dok. Mas aluminium, aluminium rumbuka kok ada logikanya kan? Ondol-ondol langit. 4306. Berapa? 43,05. 05. 43,05. Deh, Tornado. Tornado men. Busportnya 2 men. Kalau satu aja enggak apa-apa. Satu 41,43 41,43 ini Satrimen Satrimen satu koma berapa 37,89 Katrimen Erikset men empat empat koma 80 oke kita bandingkan lagi cecil sing dia sing blok blokan dia pirang ya bus otak kan jeruk King 47,8 King 4780 King Lalu transfernya bila empat tiga setengah. Nah itu Eric King berarti bukan Eric C. Ini Eric C transfernya 41. King lebih dalam lagi ya. Oke, okay, sudahlah kita nggak bahas Eric King. Nggak punya bloknya. Oke, okay, dilihat ini Satria dan
Tornado. Tornado. Tadi setrum berbeda 1 mili. Lebih panjang Satria. Transfer lebih pendek Satria 37. Ini 40, lebih pendek 3 mili. Busportnya 37,89. Busportnya ini 41,43. Oke, kita lihat di perbandingan antara transfer dan busport berbeda 1 mili. Sekitar 1 mili ya, mendekati 1 mili. Ya. Yeah. 0,89 bedanya ini. Yang ini bedanya 1,43. Sedikit ya. Seberapa Chris? 1,1 itu seberapa? Nah, itu segini. Ih, iya tipis banget. Tipis kan? Kan dalam dua tak morting itu 0, itu ngaruhnya gede. Makanya morting blok dua tak itu sedikit mahal karena ketelitian. Tuh, sekarang kita lihat fish air. Ini fish air antara transfer dengan busport berbeda 1,05 mili. Lebih pendek busport, lebih dalam ya. Ini transfernya, ini busportnya lebih pendek 1 mili. Betul. Berapa 1, tuh segitu. Buset. Tarik set. Transfernya 41, busportnya 44. Bedanya 4 mili. Banyak banget bedanya ini. Kenapa begitu? Tidak tahu. Nanti dijelaskan di video selanjutnya. Intinya busport tidak berarti membilas setelah ledakan. Setelah knalpot terbuka, bukan berarti mentang-mentang namanya lubang bilas terus dia buka duluan bilas gitu. Enggak. Buktinya dari pabrik transfer duluan yang keluar. Iya. Ya. Bilasnya belakangan. Berbeda 1 mili, berbeda 1, apa ya, yang eriking ini berbedanya jauh. Gini. Oh. Ya. Nah, pertanyaannya, saya tadi sering sebut bahwa kuncinya dari busport. Kunci seperti apa itu? Besok saya akan jelaskan kenapa busport begitu berpengaruh. Ada motor, ada motor yang busportnya nggak mau lebih tinggi daripada transfer. Ada. Ada motor yang busportnya harus lebih tinggi daripada transfer. Ada. Maksudnya jika motor fish air misalnya, knalpot standar, pengapian standar, gas track misalnya kayak gitu ya, apa jenisnya kelasnya, bebek standar. Standar. Lubang busportnya lebih tinggi daripada lubang transfer. Capek wae. Butuh kopling. Megangin kopling. Oh. Karena dia selalu ngowos, ngerti orang. Ya, bayang. Ya. Tapi berbeda hal dengan Eric King. Eric King busportnya lebih tinggi, masih bisa tanpa harus mancingin kopling. Masih. Tapi Eric Set nggak bisa. Hai. Kenapa begitu? Apakah pengaruh dari stroke? Bisa berarti. Bisa ya. Karena buktinya di sini stroke-nya pendek, yang sama dengan Eric King di sini, bedanya cuma 0,89. Ini yang struknya lebih pendek lagi ya. Bedanya 1,4. Eriking mirip ini 50 dia ya struknya ya. Eriking ya 49 ya. 50 mungkin 50 lah. Pokoknya gue lah. Ada motor yang gak mau, ada motor yang mau. Itu tergantung apa. Bukan berarti saya ngomong di sini Fisher tidak bisa lebih tinggi busportnya. Bisa. Efeknya gimana om? Besok saya jelasin. Ada kalanya saya porting harus lebih tinggi untuk mendapatkan ini. Tetapi saya harus menyesuaikan di ini. Tidak bisa menggunakan yang ini. Gitu loh. Tidak selalu. Kenapa tidak selalu? Kamu boleh lihat ini. NCR KW6X. Nih lihat. Lubang-lubangnya istimewa. Kayak jendela.
gede-gede banget itu lubangnya. Nah, pushportnya tetap lebih rendah. Padahal ini drag. Karakter NSR trek panjang jadi trek pendek 200 meter. Iya benar. Merubah karakter mesin. Saya Satria. Dia karakternya untuk trek panjang karena dia stroke pendek. RPM lebih tinggi. Ya, tapi torsi kurang. Sehingga dia untuk cocok untuk yang panjang banget ya, cocok. Enak banget. Kenceng ya patut Satria. Itu kenapa dibekali gigi yang banyak. Serangka yang stabil. Hah? Ya. Rangka. Rangkanya siapa? Rangkanya Satria. Mesin. Kan? Ya. Rangka. Kalau misal BR ada perubahan di bagian struknya, apakah lubang-lubang ini akan cocok? Pasti akan berubah. Ya. Bukan cuma sekedar tinggi rendahnya. Ya. Karena struknya pendek, otomatis lubangnya lebih turun. Ya. Setelah lubang sudah turun, apakah posisi transfer, posisi bushpot perbedaannya masih sama perbandingannya dengan yang ini? Standar. Antara bushpot dengan transfer port berbeda 1,1 mili. Setelah dia ganti struk, struknya berubah. Apakah ini akan tetap 1 mili? Tidak, Pak. Ya, belum tentu. Kamu harus tahu kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Sebenarnya gampang banget guys, mudah banget main dua tak. Jika ini dulu saya juga sama kayak kalian, pusing. Dua tak kok susah banget, saya morting habis, blok mungkin setrek, gagal semua. Yang berhasil berapa? Enggak ada. Kenapa? Nah, buktinya sampai hari ini saya masih mencari. Jadi set gitu loh. Preset yang seperti apa sih? Ujung-ujungnya apa? Gimana caranya kenceng, dinaikin gampang, bensinnya irit, orang gampang rusak, apa ya, kan pusing-pusing banget itu. Kalau sekedar kenceng, mungkin udah ketemu dari dulu kenceng, tapi mungkin pakai race dua kali rusak. Okay. Akhirnya kan kepengen, aku pengen yang kencengnya kayak gini, tapi yang awet, dikit lagi. Kadang-kadang orang serakah, pengennya kayak apa sih, dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3. Udah berapa menit ini timer? Udah 27. Waduh, oke. Kayaknya sekian dulu itu fungsi, bentuk. Oh ya, bentuk. Belum saya bahas bentuknya. Bentuknya. Untuk Satria tadi sudah dibahas Krishna, bentuknya kok 2. XR bentuknya 1. Ya. Oh iya benar. Ya. Tetapi yang namanya bushpot selalu lebih kecil dibanding transfer. Kalau kalian bayangkan ini lubang transfernya selebar ini, ya. Lubang bushpot hanya selebar itu. Mungkin dia lebih lebar daripada transfer kecil. Ya. Tapi ini masih kalah sama duanya ini ditambah lagi kali dua kanan kiri. Oh. Ini lebih kecil. Makanya pasti di sini sempurnanya lebih kencang. Benar-benar, ya, betul-betul. Biar press-nya gede. Press-nya gede untuk depan, karena dia perjalanannya long travel, dia jauh, dia butuh semburan yang kencang, makanya lubangnya kecil. Bagi kalian biasanya lubang bushpot digede-gedein, malah letoy, ngerti? Harusnya semburannya kencang ke depan. Buat ngusir yang di atas ya, Pak? Iya, buat ngusir. Kamu sama, beda. Beda, iya benar sih. Oke, segitu dulu fungsi, bentuknya. Oh, satu lagi bentuknya bushpot. Bushpot bentuknya boleh kotak, boleh dobel kayak gitu, kayak Satria, terserah, boleh. Tapi yang jelas namanya bushpot bawahnya pasti lebih kecil daripada atasnya dan dia punya lebih panjang daripada transfer. Apa maksud ya? Apa maksud, Pak? Ini transfer, kita lihat dari luar, ya. Ini bibir transfer bawah, ini yang ini bawah. Iya. Dasarnya ini loh. Nih, dasarnya transfer ini. Ya. Ini bagian bawah pada saat dia TMB. Untuk bushpot dia lebih bawah. Oh ya. Seperti di service. Okay.
Okay. Ini. Lihat. Bawahnya ini. Dengan bawahnya ini jauh. Oh iya. Ini pasti lebih mundur untuk bawahnya. Ya. Paham. Paham, paham. Kalau Satria Satria kotak. Kenapa kotak? Karena busplotnya paling lebar. Lebar tetapi kecil-kecil, maksud ora. Maksud, maksud. Tetap alirannya semburannya kenceng. Cuman dua. Atasnya lurus, apa bawahnya tetap rata. Eric King, apa Eric Shed? Lihat, bawahnya pasti kecil. Oh iya pak, betul. Ya, dah. Kecil ya. SR. Meskipun ini sudah poltingan, bawahnya itu pasti lebih kecil. Oh iya. Oh iya iya iya. Di sini gigi sih merucut kayak merucut. Merucut iya iya. Iya, merucut raimu ngampas. Iya. Termasuk blok. Apa ini buringan barang gawean ini ya, bikinannya hajatan kayak. Itu pun sama, bentuknya pasti bawahnya lebih sempit. Lebih sempit. Dan ujungnya, apa maksudnya, dasarnya itu lebih turun. Iya. Itu busport. Kenapa seperti itu bentuknya? Besok dijelasin, tenang aja. Karena tidak mau ini terlalu panjang. Yang... Sudah berapa menit? 31. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Sekarang waktunya kita makan siang dengan makan ayam goreng dulu. Terima kasih. Ikuti terus channel Diko Racing, Diko Squad, dan Diko Racing Store. Join grup Telegram. Semoga ini berkah, bisa memberikan manfaat bagi Anda semua. Amin. Besok at House Sport. Ini pasti yang paling ngacengi banget bagi kalian. Tungguin besok. Terima kasih. Oke, gimana Mas Wisna? Jangan kemana-mana. Oke. Tanangin terus di House Sport. Besok ada at House Sport yang ngacengin. Oke. Iya. Terima kasih.